Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanti-kanti Jambi dan sahabat semuanya, sahabat Supatmin, sahabat Lensa YouTuber, sahabat Drone Sijinjai. Ketemu lagi dengan saya di sini. Sekarang tanggal 10 Agustus 2024. Kita akan terbangkan drone melihat progres di exit tol Muara Sembapu kilometer 17 yang merupakan jalur tol Betung Jambi seksi 3 dan segmen tol Bayong Lencir Tempino seksi 3 dari perbatasan Jambi Palembang menuju ke Muara Sembapu. Oke, langsung saja kita terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita arahkan kamera ke menuju ke arah Palembang ya. Ya. Itu kita tinggikan dulu. Tinggian 40 meter. Oke, cukup. Kita maju ke depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba circle di sini. Ini menuju ke arah Palembang ya, jalan nasionalnya. Oke, kita maju menuju ke arah Jambi. Nah, ini yang ke kanan itu menuju ke gerbang tol ya. Nah, ini awalnya di sini. Oke, kita circle di sini. Nah, itu menuju ke arah sit anu gerbang tol ya. Oke, coba kita menuju ke sana dulu. Kita melihat gerbang tolnya. Belum lama ini juga sudah ditinjau oleh Bapak Gubernur Jambi Al Haris. Nah, itu guys gerbang tolnya. Coba kita lebih mendekat lagi. Nah, guys.
Oke, kita kembali. Jadi intinya nggak lama lagi Jambi sudah punya jalan tol ya. Mudah-mudahan di akhir 2024 ini sudah bisa difungsikan. Karena ini sudah signifikan sekali perkembangannya. Apa, Pak? Oh, bendera ya. Ya, ada Bapak ini batang bendera. Oke, kita kembali ke jalan nasional lagi. Numpang ngedron, Pak. Di sini ada tiang tower tuh, tiang tower WiFi. Oke, guys, kita kembali ke home. Kita landing. Nah, oke, guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info tentang jalan tol Betung Jambi dan jalan tol khususnya Palembang Jambi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Dadah.